Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Apa khabar anak-anak di luar sana? Cikgu harapkan semua dalam keadaan sihat dan kita jaga kita. Okay, kita just stay at home. Bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah. Hari ini Cikgu Linda akan mengajar sejarah tingkatan 2. Cikgu Linda akan fokuskan kepada tajuk bab 4 iaitu agama, kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Kita dah nak lihat tentang agama dan kepercayaan masyarakat kerajaan alam Melayu. Adakah anak-anak telah bersedia? Okey, jom sediakan alat tulis, buku nota untuk mencatat nota yang akan kita pelajari sebentar lagi. Okey, bersama-sama dengan Cikgu Linda, jangan ke mana-mana. Kita akan lihat di subtopik 4.1 iaitu tentang agama dan kepercayaan masyarakat kerajaan alam Melayu. So kalau kita tengok di sini, ini adalah agama yang kita ada sekarang. Kita ada agama Hindu, agama Buddha dan agama Islam, serta ada minoriti-minoriti yang lain. Kita adalah masyarakat yang majmuk. Tapi dalam topik ini kita akan belajar tentang agama dan kepercayaan masyarakat kerajaan alam Melayu. Mari kita lihat pengenalan. Okey. Agama ini adalah sistem yang berkaitan dengan anutan, keimanan dan penyembahan terhadap Tuhan. Okay, maksudnya apakah anutan agama masyarakat pada waktu itu, okay, di kerajaan alam Melayu? Okey, macam manakah keimanan mereka dan mereka ini menyembah Tuhan yang macam mana sewaktu kerajaan alam Melayu. Manakala kepercayaan adalah pegangan yang diyakini dapat menjadi panduan dalam kehidupan kita. Ini kepercayaan, okey. Dia yakin yang mana kepercayaan itu, pegangan agama itu dapat menjadi panduan dalam hidup dia untuk membimbing dia. Okay. Masyarakat kerajaan alam Melayu memiliki agama dan kepercayaan di mana ia dapat memberikan panduan dalam kehidupan seharian mereka. Nampak tak dengan adanya agama, dengan adanya kepercayaan anutan mereka, okay, pada kerajaan mereka pada waktu itu, mereka percaya bahawa agama dan kepercayaan ini dapat memberikan mereka panduan, okay, untuk mereka menjalankan aktiviti kehidupan seharian mereka. Mari kita lihat apakah kepercayaan awal yang dianuti oleh masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, pada zaman dulu, okey, kebanyakan masyarakat mengamalkan kepercayaan yang berbentuk animisme dan dinamisme. Okey, kita lihat dahulu apakah yang dikatakan dengan animisme. Okey, di mana di sini masyarakat, okey, dipercaya. Masyarakat pada waktu itu percaya bahawa setiap makhluk ataupun hidupan dan tumbuh-tumbuhan yang berada di bumi ini memiliki roh atau semangat. Maksudnya semualah yang ada di muka bumi ini, okey, makhluk, hidupan dan tumbuhan. Okey, dia percaya bahawa mereka ini mempunyai roh atau semangat. Selain pada itu, di animisme juga mereka percaya, okey, terhadap makhluk-makhluk halus. Dan mereka menyembah nenek moyang mereka ataupun roh nenek moyang yang telah meninggal dunia, di mana kepercayaan itu dikenali sebagai hiang. Okey. Maksudnya dia menyembah roh nenek moyang mereka yang telah lama meninggal dunia.
Kerana dia percaya bahawa apabila menyembah roh nenek moyang itu, keluarga mereka tadi akan dapat hidup dengan baik ataupun terhindar daripada kesusahan di dunia. Itu yang dia percaya. Sebab itu mereka akan menyembah roh nenek moyang ataupun kita kenali sebagai Hyang. Di mana kepercayaan mereka adalah apabila menyembah roh nenek moyang, keluarga yang masih hidup, yang ada lagi, mereka percaya mereka akan hidup dalam keadaan yang baik dan terhindar daripada kesusahan. Inilah kita kata kepercayaan yang mereka buat dalam kehidupan seharian mereka. Ni animisme, okay? Ada Hyang ataupun penyembahan roh nenek moyang, dan juga dia percaya bahawa semua makhluk, hidupan dan tumbuhan itu memiliki roh atau semangat. Manakala bagi dinamisme pula adalah kepercayaan terhadap kekuatan yang dikenali sebagai mana atau semangat. Ini terhadap kekuatan. Kita kata ada mana ataupun semangat kita panggil. Di mana setiap benda dan makhluk dianggap mempunyai semangat atau mana yang boleh mempengaruhi kehidupan seseorang tadi. Okey. Dipercayalah dengan ada semangat atau mana tadi boleh menjadikan orang itu baik. Dapat mempengaruhi kehidupan dia lah. Contoh kita tengok kat sini kan. Upacara pemujaan semangat tanaman dilakukan agar mendapat hasil tanaman yang subur dan banyak. Ni dia memuja semangat tadi ni. Dapat kekuatan, dipercaya bahawa bila dia memuja tanaman, contoh padi, okey, maka dipercaya padi itu akan subur dan hasilnya dapat banyak. So cikgu harap anak-anak murid boleh beza kepercayaan awal yang dianuti oleh masyarakat pada zaman dahulu, okey. Ada dua, ada yang percaya mengikut kepercayaan animisme dan ada yang ikut kepercayaan dinamisme. So, dua-dua ini berbeza ya anak-anak. Anak murid kena boleh bezakan antara animisme dan dinamisme. Kita lihat contoh di sini. Okay? Ini adalah contoh kepercayaan animisme ni. Mana perayaan Hari Moyang di Selangor. Kamu ni masih wujud lagi, okay, di Selangor. Nampak tak? Ni adalah kita kata kepercayaan mereka. Menyembah nenek moyang, dia ada ritual-ritual dia lah. Ada tarian, ada pakaian yang yang macam ni lah. Contoh macam dalam gambar ni kan pakaian dia, okay? Dan ada pelancong-pelancong yang datang menyaksikan kepercayaan mereka. Kerana bukan senang untuk menyaksikan kepercayaan yang kita jarang-jarang boleh lihat. Okey, ini adalah contoh kepercayaan dinamisme. Okey, di mana ini adalah sambutan perayaan Hari Gawai yang masih disambut sehingga kini setiap tahun. Okey, sebab tu kita ada cuti perayaan Hari Gawai, betul tak? Kalau anak-anak tahu. Okey, apa sebenarnya perayaan Hari Gawai ini? Dia percaya kepada semangat atau mana kepada padi tadi. So, tanam padi buat kepercayaan semangat atau mana, dia percaya bahawa padi tadi akan dapat hasil yang lebih banyak dan lebih subur. Inilah kepercayaan. Ini adalah aktiviti-aktiviti ataupun kepercayaan yang dilakukan sewaktu perayaan Hari Gawai. Seterusnya, okay, kita akan masuk kepada penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15. Okay, kita nak tengok penyebaran agama-agama ini ke kerajaan alam Melayu. Wow. Untuk pengetahuan anak-anak cikgu, agama Hindu dan agama Buddha ini tersebar sebelum Masihi lagi di kerajaan Funan, kerajaan Angkor, Champa, okay, sebelum Masihi. Seterusnya,
Agama Islam mula tiba di alam Melayu mulai abad ke-7. Seterusnya, agama Islam tersebar dan diamalkan di dalam kerajaan Melayu seperti Champa, Majapahit, Kedah dan Pasai. Okey, ini kerajaan alam Melayu yang menerima kedatangan agama Islam. Okey, sistem pemerintahan, bahasa, persuratan dan seni bina yang mendapat pengaruh budaya Hindu dan Buddha masih diamalkan dan disesuaikan dengan agama Islam. Okey, walaupun kita kata terdapat tiga amalan agama, ketiga jenis agama yang sudah ada di kerajaan alam Melayu, tetapi mereka mengamalkan agama masing-masing. Okey, kita ada sistem pemerintahan dari sudut bahasa, persuratan dan seni bina. Okey, dapat pengaruh budaya Hindu dan Buddha dan diamalkan bersesuaian dengan agama Islam. Okey, bertoleransi lah kat sini. Okey. Penyebaran agama Hindu dan Buddha serta Islam berkait rapat dengan mubalih, pemerintah dan perkembangan perdagangan antarabangsa. Kita kata bagaimana agama tadi boleh tersebar dengan mudah. Macam inilah penyebaran di mana ada pihak-pihak yang memainkan peranan dengan mudah untuk menyebarkan agama Islam. Contoh mubalih, okey. Pemerintah-pemerintah di kawasan-kawasan naungan. Okay, dan juga berkembangnya aktiviti perdagangan di antara kerajaan-kerajaan lain. Maka penyebaran agama itu dapat disebarkan dengan mudah ke kerajaan-kerajaan alam Melayu. So, anak-anak boleh faham ya macam mana agama tersebar dan bila masanya wujud agama di kerajaan alam Melayu. Ya, sekarang kita akan masuk ke bahagian perkembangan agama. Apa yang kita nak belajar tentang perkembangan agama di sini? Kita akan perhatikan di setiap kerajaan alam Melayu apakah agama-agama yang diamalkan oleh masyarakat kerajaan alam Melayu. Kerajaan pertama yang kita akan lihat ialah kerajaan Funan. Okay, kita tahu kerajaan Funan wujud pada abad pertama dan kerajaan terawal. Di kerajaan Funan, okay, kita ada agama Hindu dan agama Buddha yang diterima pada abad pertama bermulanya wujud kerajaan Funan itu. Okey, kat sini, Raja Funan yang mengambil peranan besar terhadap perkembangan agama Buddha adalah Fanshiman. Antara raja yang sentiasa mengambil berat tentang perkembangan agama Buddha, Fanshiman. So, contoh bukti-bukti yang ditinggalkan, candi-candi Buddha. Kita ada Candi Gokcetai. Ini adalah contoh candi tinggalan kerajaan Funan. Okey, agama Buddha. Seterusnya, kita lihat pula kepada kerajaan Angkor. Bagaimanakah agama boleh tersebar ke kerajaan Angkor dan apakah agama yang dianuti oleh masyarakat kerajaan Angkor? Okey, masyarakat kerajaan Angkor menerima agama Hindu. So, masyarakat kat sini memeluk agama Hindu sebab menjadi anutan utama. Dan agama Hindu ini menjadi gemilang sewaktu pemerintahan Suryavarman II. Contoh candi ataupun bukti-bukti candi Hindu yang termasyur yang masih ada sehingga sekarang adalah Angkor Wat. Okay, peranan agama Hindu diambil alih oleh agama Buddha. Okay,
Okey, sewaktu pemerintahan Jayavarman ke-7 iaitu pada abad ke-12. Okey, maksudnya di sini sudah bermula penerimaan agama Buddha. So, maka kat sini ada masyarakat yang menganut agama Buddha dan ada segelintir masyarakat yang memeluk agama Hindu. Seterusnya, kita lihat pula, okey, kerajaan Champa, apakah anutan agama bagi masyarakat di kerajaan Champa? Di kerajaan Champa pun sama. Okey, agama Hindu tersebar pada abad ke-4 sewaktu pemerintahan Badravarman. Okey, contoh ataupun bukti-bukti candi peninggalan Hindu kita ada di Lembah Mison dan di Ponaga. Okey, ada lagi candi-candi Hindu yang ada di sana. Okey, kemudian kita ada agama Buddha yang dianuti oleh masyarakat kerajaan Champa. Contohnya kita ada Candi Dong Dong. Okey, ni buktilah di antara peninggalan candi-candi Buddha. Okey, dalam penemuan batu bersurat bertarikh 1035 dan batu nisan yang bertarikh 1039 di Panduranga, okay, telah membuktikan bahawa kerajaan Champa juga pernah menerima kedatangan Islam, di mana kat situ penyebaran Islam pernah berlaku di kerajaan Champa. Okey, seterusnya apa yang kita nak lihat pula? Okey, Islam tersebar luas sewaktu pemerintahan Sultan Zainal Abidin pada abad ke-4. Okey, inilah kerajaan terawal yang menerima agama Islam. Okey, di kerajaan Sriwijaya, kita ada menjadi pusat kegiatan agama Buddha sejak abad ke-7. So, masuk kat sini, masyarakat kat sini, okey, memeluk agama Buddha. Okey, dia kata kat sini, Ai Xing, okey, iaitu seorang pendeta Buddha dari China, pernah datang, okey, dan belajar bahasa Sanskrit dan menterjemahkan kitab-kitab agama Buddha. Ni tokoh, seorang tokoh yang diberi nama Ai Xing. Okey, datang ke Sriwijaya, belajar bahasa Sanskrit, kemudian terjemahkan kitab-kitab agama Buddha di situ. Bukti candi-candi Buddha, okey, kita ada Candi Muara Jambi, Candi Bahal dan Candi Muara Takus. Okey, nampak banyak candi kan peninggalan agama Buddha, sebab kat sini agama utama mereka adalah agama Buddha, maka candi-candi agama Buddha akan banyak dibina. Seterusnya, kita akan lihat agama yang dianuti oleh masyarakat kerajaan Majapahit. Kat sini ada seorang tokoh, okey, yang bernama Hayam Wuruk. Okey, dia telah menyatukan aliran agama Hindu dan Buddha. Okey, kat sini satukan dua agama yang digelar sebagai Tripaksa pada abad ke-14. Gabung antara dua agama, kita panggil Tripaksa. Agama Hindu dan agama Buddha berkembang serentak di kerajaan Majapahit dan mempengaruhi masyarakat-masyarakat kerajaan Majapahit. Bukti-bukti peninggalan candi-candi yang ada di kerajaan Majapahit ialah kita ada Candi Jabong, Candi Suku dan Candi Berahu. Kemudian pada abad ke-14, agama Islam telah tersebar di kerajaan Majapahit. Maka kat sini dah ada tiga jenis anutan agama. Okay, buktinya adalah dikatakan pada waktu ini, seorang pegawai kerajaan Ming yang bernama Wu Ping. Okay, dia adalah orang beragama Islam yang dilantik sebagai wakil tetap di Majapahit.
Okey, pegawai kerajaan Ming. Dia beragama Islam. Nama Wu Wuping. Seterusnya, pegawai beragama Islam pernah dilantik sebagai ketua kaum Cina di Tuban, iaitu Gan Eng Chow. Okey, nama macam Cina kan? Tapi dia adalah pegawai beragama Islam. Okey, dilantik untuk menjadi ketua kaum Cina di kota pelabuhan Majapahit. Akhir sekali, kerajaan Demak muncul dan menjadi pusat pengajian agama Islam terbesar di Jawa pada abad ke-16 setelah kerajaan Majapahit runtuh. So dalam kerajaan Majapahit ni kisah dia banyaklah kan. Okey, kita ada dua orang tokoh okey yang beragama Islam, atau kita kata dua orang pegawai lah yang beragama Islam, tetapi namanya lebih kenapa macam nama Cina kan. Kemudian di Majapahit kita ada Tri Pak Paksa. Kerajaan Kedah tua. Sekarang kita akan lihat apakah anutan agama masyarakat di Kerajaan Kedah tua. Okey, mula-mula kita menerima agama Buddha di mana ia diamalkan. Okey, dia menjadi anutan kepada masyarakat di Kerajaan Kedah tua, yang mana pada waktu itu adalah pada abad kelima. Okey, setelah agama Buddha, kemudian agama Hindu tersebar di Kerajaan Kedah tua. Pada abad ke-12, okey, kedatangan Islam telah maksudnya Islam telah sampai ke negeri Kedah pada abad ke-12 dan masyarakat mula memeluk agama Islam. Okey, pemerintah Kedah yang ke-9 iaitu Maharaja Debaraja telah memeluk agama Islam pada tahun 1136. Okey, yang ini adalah pemerintah. So apabila pemerintah memeluk agama Islam, dia akan jadi anutanlah kepada masyarakat. Masyarakat pula akan mengikut pemerintah untuk memeluk agama yang dianuti oleh pemerintah tadi. Kerajaan terakhir, kita ada Kerajaan Gangga Negara. Apa yang berlaku kat Gangga Negara? Menerima agama Buddha. So masyarakat di sana menganut agama Buddha. Seperti yang berlaku di Kerajaan Kedah tua sebab dia adalah berhampiran. Bukti-bukti peninggalan. Okey, kita ada jumpanya. Menjumpai peninggalan arca-arca Buddha di Lembah Kintang. Okey, selain itu ditemui juga patung Buddha Avalokiteshvara di Bido Perak. Ni patung Buddha yang besar lah ni. Dan selain itu kita ada jumpa arca-arca Buddha bertarikh pada abad ke-6 hingga abad ke-9 Masihi. Ini bukti-bukti peninggalan yang ada. Okey, ada lagi sekarang disimpan di dalam Muzium Negeri Perak. Okey. Okey, anak-anak. Ini adalah candi-candi tinggalan agama Hindu yang kita pelajari tadi. Okey, ada Candi Ponaga, ada Candi Lembah Mison. Ini adalah seni bina lah. Ataupun kita boleh tengok ukiran-ukiran seni bina candi-candi yang dibuat oleh masyarakat-masyarakat yang berada di kerajaan tersebut. Okey, tengok bentuknya. Sama ke tak? Memanglah bentuk tak sama kan? Tapi candi ini dibina untuk mereka kata beribadat untuk agama masing-masing. Okey, ni agama Hindu. Okey, ni pun candi peninggalan agama Hindu. Okey, candi Angkor Wat. Angkor Wat yang sangat kita belajar sangat besar, sangat tinggi. Ada menara di tengah yang tinggi. Ada kawasan yang sangat-sangat besar. Ni contoh candi agama Hindu. Kita lihat pula
candi tinggalan agama Buddha. Tadi kita dah belajar kan candi Kogechai. Di manakah kerajaannya? Kerajaan apakah yang ada candi ni? Kemudian candi Borobudur. Ni pun ada lagi sehingga sekarang dan menjadi tempat lawatan ataupun kunjungan pelancong-pelancong sebab dia telah terletak di bawah UNESCO, tempat yang bersejarah. So siapa yang berpeluang, suatu masa nanti boleh pergilah ke Candi Borobudur ni sebelah Majapahit ni. Okey, aku tak pasti tapi di sebelah Indonesia lah ni. Ni pun contoh candi-candi peninggalan agama Buddha. Kita ada Candi Muara Jabi, kita ada Candi Bahar. Okey. Ini adalah masjid-masjid tinggalan agama Islam. Sewaktu zaman dahulu ni kita ada Masjid Pangkalan Kakap. Okey, yang ini terletaknya di negeri Kedah. Okey, ni Masjid Demak yang kita belajar tadi dekat Majapahit kan. Okey. Kemudian kita ada Masjid Kampung Laut dan Masjid Tengkara di Melaka. Nampak tak dia ada berunsur-unsurkan Islam. Alhamdulillah, untuk topik 4.1 iaitu berkaitan dengan agama dan kepercayaan, cikgu harap anak-anak boleh faham ya agama dan kepercayaan apakah yang dianuti pada awalnya. Kalau kita cikgu refresh balik, masyarakat pada awal-awalnya menganuti kepercayaan, dia ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian agama kita ada menerima agama Hindu, kita ada menerima agama Buddha dan kita ada menerima agama Islam. Selain pada agama itu juga, okey, dia meninggalkan bukti-bukti yang bersejarah dan boleh dilawati. Contohnya kita ada candi-candi Buddha, candi-candi Hindu dan juga masjid-masjid. So ini telah membuktikan bahawa agama itu tersebar di kerajaan alam Melayu dan masyarakat menganuti agama pilihan masing-masing. Dan bagaimana agama itu tersebar adalah disebabkan oleh peranan agama ataupun peranan mubalik-mubalik tadi menyampaikan ajaran agama melalui peranan pemerintah. Contohnya tadi, apabila pemerintah memeluk agama Islam, maka rakyat akan mengikut pemerintah. Begitu juga bila pemerintah memeluk agama Hindu, rakyat akan mengikut. Sebab pemerintah dijadikan contoh. Dan agama juga tersebar melalui aktiviti perdagangan. So juga harap anak-anak murid boleh faham tentang tajuk ini. Dan di setiap kerajaan pun ada agama yang berbeza. Dan ada contoh tokoh-tokoh pegawai-pegawai Islam tadi yang datang. Datang memeluk dan membantu. Mentadbir kerajaan itu. Cikgu harap video ini bermanfaat untuk anak-anak di luar sana. Dan yang terakhir, sehingga kita berjumpa lagi di lain tajuk, di lain hari. Jangan lupa subscribe, like dan share dan teruskan menyokong channel Cikgu Linda. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.